Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Selamat siang menjelang sore para pemuda-pemudi, mahasiswa-mahasiswi FKIP Unpas sebagai generasi penerus, generasi penggerak, sebagai generasi yang akan melanjutkan estafet pendidikan yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, panjang umur, rezekinya banyak, lalu berkah melimpah untuk beribadah. Perkenalkan, nama Bapak Taufikullah Dahlan, dosen di PGSD FKIP Unpas. Seperti itu diamanahkan untuk menjadi DPL, dosen pembimbing lapangan KKNT, kuliah kerja nyata tematik yang dilakukan dengan teknis, bahwa mahasiswa melakukan KKN di tempat masing-masing. Karena situasi COVID-19, coronavirus disease 2019, yang masih rajalela, yang masih menyebar dengan luar biasa, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk mengabdi terhadap mungkin di sini berbagai program studi ya. Di sini ada yang dari PGSD, Bapak tahu ada Bapak yang dari PGSD, ada yang dari luar PGSD, seperti itu. Tapi kita sekarang dalam satu ikatan, ikatan kegiatan KKN tematik. Seperti itu. Bapak lihat, semuanya ada di, ada 22, Bapak hitung. Jadi ada 22 mahasiswa, seperti itu 24 itu dengan Bapak dan Pak Epul sebagai panitia. Jadi sebenarnya 22 itu. Jadi ada 20, ada 24, hasilnya 22. Seperti itu. Bapak lihat di sini ada Fadila, Meli, Restu, Irman, Ega, Salma, Sandra, Ika, Karisma, Ismi, Reza, Dwi, Musyafaatun, Nadif, Ulfia, Indah, Cahya, kemudian Yasmin, Safira, Sito, Sri Puspita, Rahmatika, nah, kita bertemu lagi, Rahmatika, Widya juga, Haji Ardiansyah Permana, dengan tempat yang luar biasa ini. Ada yang di Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, Bandung Barat, Cilegon, di Cilegon di Banten, IKI di Cilegon, di Karawang, Kabupaten Bandung, Purwakarta, Dwi Andini, Bekasi, Nusa Patun, Kota Bandung, Bandung Barat, di Belitung, ada di Belitung nih, Sito, Belitung Timur, kemudian Sri, Rahmatika, kamu di mana Rahmatika? Gak ada datanya kamu Rahmatika. Di Kencana, Pak. Di Excel, gak ada datanya kamu mau di mana? Mau di Pluto? Di dekat rumah saya, Pak. Enggak, di Excel-nya ini gak ada. Gak ada datanya. Oh, beneran, Pak? Ya, gimana dong, Pak? Ya, nanti pilih aja. Gak apa-apa. Kayaknya mau di luar angkasa, Rahmatika. Kalau ada sih ke sana juga, Pak. Rahmatika tuh orang mana, Rahmatika? Orang Rancaekek, Pak. Rancaekek mah deket. Rancaekek. Nah, tambahkan ya. Excel-nya edit. Excel-nya edit, Rahmatika. Nanti kirim lagi di grup. Widya di Kabupaten Bandung. Aji juga kosong nih. Aji Adiansyah mau di mana? Mau di luar alam gaib. Aji. Ada Aji nggak di sini? Nggak ada. Dia belum masuk. Juga kosong, nanti diedit saja Rahmat. Ya,
Okay. Apa yang mau dibahas? Pertama mungkin bentuk dulu kepengurusan. Walaupun kan KKN-nya masing-masing. Tapi minimal lah ada ketua, ada sekretaris, buat pelaporan. Bendahara boleh, padahal nggak ada keuangan yang dikelola, bendahara juga nggak apa-apa. Silakan sesi acara, sesi apa, silakan dibentuk. Seperti itu. Pimpin sama siapa? Laki-laki. Laki-lakinya siapa di sini? Irman, Irman. Silakan Irman. Pimpin Irman. Halo Irman. Iya Pak, hadir Pak. Oh, pimpin Irman. Buat ini, buat kepanitiaan kelompok ini. Oh. Sama Irman. Silakan Bapak memonitor. Untuk kepanitiaannya ini sebenarnya saya juga belum tahu ya Pak, apa aja yang memang dibutuhkan untuk nanti Pak. Ya minimal ada ketua. Oh ya. Haris, bendahara, sesi acara, apa aja kemarin. Seksi pendidikan ya, partai pendidikan, apalagi sosial, kesehatan, apa saja bidang-bidangnya. Ya minimal itulah. PJ-PJ-nya. Oh, silakan, Irman. Bapak ingin melihat kemampuan Irman. Ya, terima kasih atas kesempatannya pada Bapak selaku pembimbing dan videonya gimana ini? Cowok idaman. Katanya calon suami idaman. Harus gentle ya, Pak. Iya, tuh calon suami idaman katanya mau jadi orang sukses. Buka video aja enggak berani. Pak buka videonya semuanya biar kelihatan cantik. Cantik sama ganteng. Tengnya tuh kan ganteng kelihatan di sini gagah. Oh, silakan Irman dipimpin. Ya sebelumnya yang saya hormati Bapak Taufikullah yang dalam hal ini selaku pembimbing kami kelompok kami dan yang saya hormati juga. Yang saya banggakan pada kawan-kawan kelompok. Mungkin langsung saja ya kepada pembagian atau penyusunan lah, penyusunan kepanitiaan kelompok. Ini kelompok nggak tahu kelompok berapa ya Pak, nggak dibagi-bagi ya. Nah tapi... ya kita langsung saja, mungkin bisa ada yang bantu share screen. Kelompoknya ini agen perubahan. Agen perubahan. Nama kelompoknya, ya. Agen perubahan. Agent of change ya Pak. Ya mungkin bisa dibantu Akang Teteh yang pakai laptop ya bisa share screen. Kebetulan saya nggak pakai laptop untuk membuka di Word aja nggak apa-apa biar nanti langsung di save ya dari mulai ketua panitia dilanjut sekretar ketua panitia apa ketua ya ketua pelaksana lah terus sekretaris bendahara kemudian seksi pendidikan atau bidang pendidikan dilanjut dengan apalagi saya lupa Pak sosial ya kemasyarakatan dan kesehatan enggak ada yang bersedia untuk share screen
Halo, Firman, kenapa jadi membeku gitu sih? Ya. Halo, Firman. Ya, Pak. Nah, ada lagi sekarang. Laki-lakinya jadi PJ-nya. Nanti biar Om Hawa mengikuti. Mangga, mangga. Kenapa jadi hilang lagi? Ya, kita lanjutkan. Itu mungkin ada yang bisa share screen, kawan-kawan. Agar bisa. Amatika bisa share screen, Widya, screen Salma ya. Bisa. Biar langsung ditulis. Oh, Amatika, bantu Amatika. Rahmatika, Teh Rahmatika ya dari PGSD. PGSD, Widya, Salma bisa tuh dibantu. Ya, salam kenal semuanya. Iya, kenalan dulu atuh. Oh ya, saya dari ekonomi, dari program studi ekonomi. Ya, kenalan dulu kali aja dapat jodoh atuh dari KKN. Apa? Sahanu terang nepak. Kenalan dulu udah tuh cantik-cantik tuh ada Indah tuh Meli. Kenalan dulu dong. Sok bingah ya gitu Pak. Ya tuh kena saya silaturahmi Pak Opa Meget. Mohon ya teh dalam rangka menjangkin baraya oge. Bapak sarankan PJ-nya laki-laki, Man. Ada berapa laki-laki di sini, Man? Yang hadir, Man. Pandilah. Nah. Apalagi laki-lakinya. Reja. Bapak nggak bisa share screen? Sama atau bisa kin? Yasmin. Bisa share kin, Yasmin. Teh Yasmin, Teh Indah, Teh. Mungkin bisa dibantu share screen ini biar lebih efektif juga ya. Yasmin bisa share screen, Yasmin. Bentar, Pak. Nah, sama Yasmin. Man, dibantuin sama Yasmin, Man. Mangga. Di FKIP sih namanya, Man. Lagi di FKIP di mana ini? Man, mohon Pak di menuju di kampus. Di sasar FKIP-nya. Man, mohon di tangga. Pak ingin asal kenal. Mohon. Mangga kalau udah siap udahnya di share screen teteh Ega bisa bantuin Ega tuh ada Ega Gamutiara Ega dibantu dong Kang Irmannya atau jangan sendirian biar nggak kesepian. Tapi saya share screen Bapak di HP Zoom-nya. Oh di HP Yasmin. Oh siapa Yasmin tadi bisa bantuin Yasmin. Bentar, Pak. Buka laptop dulu. Oh, siap. Ada Teh Widya. Dari mana, Teh Widya? Teh Widya, ini dari Unpas PGSD. Dari Cicalengka. Oh, Cicalengka. PGSD, ya, Man. Masih si Bapak. Ya, Pak. Siapa? Aduh, punten. Widya pakai laptop gak, Widya?
Enggak, Pak. Enggak pakai laptop. Pakai HP nih. Siapa yang pakai laptop? Masa mesti Bapak yang share screen? Rahmatika, Bapak itu pakai laptop. Rahmatika, Pak. Pak. Ih, Pak. Halo. 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 Share screen, Rahmatika. Sok dibentuk kepanitiaan Rahmatika. Man, kemana dia, man? Nge-prizu aja, Irman. Nah, udah Rahmatika, Irman. Sok pimpin lagi, man. Pimpin dari ketua, ya. Ini mekanismenya boleh dipoting atau... ada yang mengajukan, boleh, mau enggak? Jangan, jangan penting, man. Mama, man, penunjukan aja. Ketua. Penunjukan aja, Pak. Lagi, man. Sisanya nanti kaum Hawa diploting, man. Ya, gimana, Pak? Penunjukan aja. Oh, iya, penunjukan. Penunjukan saja. Udah enggak terlalu banyak ini, kan. Ini cuma ini aja. Nah, nanti ketua PJ tiap ini laki-laki, nanti sisanya kaum Hawa nanti dimasuk-masukkan, man. Enggak, berarti diprioritaskan kaum pria dulu ya, Pak? Untuk PJ-nya. So. Ya, mungkin langsung aja, Bu, ditulis dulu aja jabatan-jabatannya atau terus dilanjut sekretaris. Sekretaris, kemudian apa namanya bendahara, bendahara dilanjut ketua bidang ya, ketua bidang pendidikan. Jangan ketua bidang, PJ saja nanti ke... Oh, PJ ya? PJ saja. Maaf, PJ. PJ pendidikan. Maaf, maaf. PJ, kemudian sosial kemasyarakatan. Yang terakhir, PJ Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa, ya. Nah, ya. Udah, terus lanjut aja kepada, kita balik lagi ke ketua ya, penunjukan ketua, ketua kelompok. Bentar, saya cari meja. Ini kayaknya, Pak, populasi cowoknya sedikit. Ya udah ketua Irman saya tulis. Ketua Irman. Irman Suarman Rahmatika. Ya, enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa dah pelaksana nama masing-masing KKN. Un, Pak. Ras sekretaris. Sekretaris, Rahmatika, masukkan. So. Rahmatika, tulis Rahmatika. Enggak, Teh.
Nah, gramatika. Bendahara. Ega Mutiara masukkan. Bu Ega. Ega. Nah, PJ-nya Kaum Adamna masuk-masukkan. Kaum Adam siapa lagi nih? Ai Reja itu Reja Padila tuh ada. Reza Dwi Maharani perempuan, Pak. Oh, perempuan. Laki-lakinya siapa aja? Kalau nggak salah laki-lakinya ada Karisma Bintang. Nah, masukin. Oh iya. Kalau Padilah itu perempuan atau laki-laki ya? Maaf. Laki-laki, Pak. Oh ya. Oh, masukkan Padilah. Yang Padilah ya. Reja Dwi Maharani teh perempuan ya tadi teh ya? Ya, Pak, ya, perempuan. Siapa lagi laki-lakinya? Restu perempuan ya. Restunya perempuan. Indah Cahya ini Yasmin Cahya. Aji ada nggak Aji? Siapa, Pak? Aji. Aji mah laki-laki, Pak. Enggak, maksudnya di sini ada nggak? Enggak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Enggak ada ya. Ada lagi laki-lakinya ini, Teh. Widya aja. Widya, masukin Widya. Widya Nur Aulia. Widya, ada Widya? Hadir, Pak, hadir. Pemerintahan desa, Pak Widya. Apa, Pak? Jadi apa? Pemerintahan desa. Pemerintahan desa, oh iya. Iya, Pak. Atau gini atuh, Widya Pendidikan, Karisma Bintang, Pemerintahan Desa. Nah, ditukar. Pendidikan Widya, Karisma Bintang, Pemerintahan Biar Laki-Laki, terjun ke desa. Nah, gitu. Kenapa dihapus? Gramatika besarin, gramatika kurang besar, gramatika kurang jelas, 120 aja. Pojok kanan bawah. Nah. Oke, silakan Irwan dilanjutkan. Ya, dilanjut kepada apa namanya? Ini kan PJ-PJ-nya ya. Kemudian nanti ada apa namanya yang di bawahnya itu nama-nama dari setiap apa anggotanya. Mungkin di kasih space aja teh. Jadi nanti di bawah Widya itu ada siapa, terus di nah. Merpes Rahmatika.
Guntur matikan nervous. Guntur juga. Guntur. Di ini ditunjuk langsung aja Pak atau mengajukan? Tunjuk aja langsung apa apa. Ya, ada Teh Cahaya Kamila. Kersa, Teh Cahaya. Kersanya ditulis. Kemudian Teh Ismi. Teh Ismi Hadianti. Itu kayaknya man nggak perlu dimasukin man kayaknya man ya nggak perlu pak nggak usah kayaknya ya kan nanti nanti itu mah program bersama oh gitu oh gitu kan nanti program bersama pendidikan kan semuanya dikerjain itu mah oh nggak usah kayaknya oh nggak usah aja maaf man nggak usah, soalnya kan nanti itu mah koordinator aja, nanti kan teman-teman buat program ya, nanti yang koordinatornya Widya, nanti kan ngerjain nama sama-sama semuanya. Oh iya iya. Ya betul. Sama-sama. Udah aja, cukup aja segini ya. Mungkin itu aja Pak, apa namanya susunan panitianya. Nah, masukin di atasnya DPL, Pramatika. Nama Bapak Taufiqullah Dahlan, DPL. Jangan terlalu atas atau di sejajar. Di atasnya itu aja. DPL, Taufiqullah Dahlan. Pakai O, Pramatika. Puluh. Pakai O, A-nya pakai O. Puluh. Pakai O. Betul itu mah. A pakai O, A, A. Nah. Gitu. Nah, gitu aja. Hey. Cukup. Nah nanti man PJ itu nanti buat program man ajuan proposal kegiatan nanti Widya pendidikannya garis besarnya aja dah pelaksanakan masing-masing kan tidak boleh berkerumun tapi garis besarnya apa misalkan mau buat privat atau mau membantu sekolah misalkan lalu masyarakatnya apa misalkan 6M 6M itu apa aja Widya 6M teh masker menjaga jarak mencuci tangan menghindari kerumunan dan lain-lain lalu pemerintahan desa apa gitu ya nanti dibuat saja itu programnya. Jadi dipimpin sama ketua dengan PJ yang sudah ditentukan. Apalagi, Man? Yang dibutuhkan, Man? Bentar, Pak. Halo. Pak. Halo, Ramatika. Pak, kedengeran? Kedengeran atuh. Oh, Bapak saya mau nanya. Bapak mau jawab, so. Ini kan pelaksanaannya itu dari tanggal 9 sampai 18 Agustus. Terus kan ini tuh dipotong ada kayak Sabtu, Minggu, terus libur 3 hari. Jadi kayak 5 hari itu enggak ini tuh masih bisa di
Jadi KKN-nya tuh tetap 10 hari atau jadi berkurang gimana ya, Pak? Hitung aja 9 sampai 18 Agustus berapa hari? 10. Tapi itu tuh kepotong Sabtu Minggu, terus libur 17, libur 1 Muharram sama libur tahun baru Islam. Ya liburnya pakai kegiatan aja. Liburnya. Jadi kita ngadain kegiatan di sekolahnya, walaupun libur di situnya, Pak? Ya, misalkan satu Muharram, merayakan perayaan satu Muharram dengan warga sekitar, gitu, liburannya dipakai kegiatan, gitu. Oh, ya, siap, Pak. Kira-kira, karena kan tiap harinya kan harus dibuat laporan, saya pikir laporannya emang khusus untuk di daerah sekolah saja, gitu. 10 harinya pakai kegiatan saja semuanya. Misalkan Sabtu Minggu Ramatika punya tetangga ngajar privat tetangga tentang kabataku atau menari, menyanyi, kan PGSD kan jago menari, menyanyi, melukis gitu. Nanti dokumentasikan foto, video gitu aja Ramatika. Terus kan Pak, ini kan terbagi 3 bidang dan nggak satu mahasiswa tuh kayak semua bidang tuh diambil kan, jadi kayak pilih salah satu. Terus Pak, di sini ada di bidang pendidikan ada home visit, melakukan pembelajaran home visit. Kita benar melakukan ke satu siswa atau hampir satu kelas gitu Pak? Ya, kalau bisa memungkinkan satu kelas, misalkan kalau di Belitung, tadi ada yang dari Belitung ya? Siapa yang dari Belitung? Untuk berbicara yang dari Belitung. Siapa tuh? Sito. Ada Sito nggak di sini? Oh, nggak ada ya. Kita masuk Sito. Misalkan di Belitung kan dia zonanya zona hijau. Pembelajaran luring. Ya udah, datang aja ke sekolah. Misalkan Rahmatika, zonanya zona merah. Ya udah, datang ke ngeprivat ke rumah tetangga aja. Tapi nanti video, foto harus ada dokumentasinya. Tiap hari itu harus ada kegiatannya. Itu Ramatika. Jadi disesuaikan dengan keadaan. Bapak kan tidak terlalu tahu nih keadaan Ega di mana, Irman di mana, kondisi sana. Jadi pantau dulu keadaan COVID-nya bagaimana. Seperti itu, program apa yang bisa dimasukkan, jarak, biaya, lalu apa yang dikaji, seperti itu. Nah, cari kegiatan yang menurut kalian mudah dilaksanakan. Seperti itu Rahmatika. Baik Pak, terima kasih. Bapak maaf, mic-nya rusak. Sebenarnya tuh ada tanya jawab. Mau tanya Pak, jadi tiap mahasiswa gak ngerjain semua kegiatan ya Pak? Cuma pilih salah satu penelitian. Enggak, semuanya kegiatan dikerjakan. Semua kegiatan dikerjakan. Tetap semuanya dikerjakan. Pendidikannya ada, sosialnya ada, pemerintahnya ada. Tapi komposisinya misalkan, Ramatika tanggal 9 mau pendidikan dulu silakan. Misalkan tanggal 10 mau sosial. Nanti tanggal 11 mau pemerintahan. Ada tiap komponen harus dikerjakan. Begitu ya Restu ya. Si Restu Nur Aini. Bukan memilih Bapak salah satu. Mau bertanya. Boleh, silakan Ega. Kan kalau di surat edaran yang sebelumnya itu ada bidang-bidangnya itu ya Pak, yang ada pendidikan, sosial kemasyarakatan, sama pemerintahan desa. Nah, terus bawahnya itu kan pokok yang tema, dan ada yang non-tema, Pak. Nah, katanya di situ tulisannya pilih non-tema satu pokok, dan tema juga satu pokok. Nah, itu teh maksudnya gimana ya, Pak? Gitu. Karena di dalam si bidang pendidikan tuh ada lagi poinnya, gitu, Pak. Nanti tinggal ditampilkan aja kan
di bidang-bidang pendidikan teh banyak poin-poinnya ya. Nanti kalian pilih kegiatan yang mana yang menurut teman-teman bisa dikerjakan di daerah masing-masing. Seperti itu. Gambaran poin-poinnya itu, tinggal pilih saja. Tapi yang memungkinkan, jangan memaksakan, misalkan Ega mau ke sekolah, sekolahnya nggak ada, ya. Sekolahnya daring, gitu kan, ya udah, jangan dipaksakan. Nanti pilih saja dari tema dan subtema yang memungkinkan oleh teman-teman bisa dilaksanakan. Nanti rapat dulu dengan teman-teman yang lainnya. Program kerjanya misalkan nanti Irman nanti dipimpin oleh Widya bidang pendidikan, sosial kemasyarakatan Fadila pemerintahan desa, nanti buat program kerjanya yang memungkinkan, nanti kita bertemu lagi mau kapan gitu. Program kerja yang memungkinkan, ajuan proposal kegiatan. Jadi bukan proposal dana, proposal kegiatan KKN tematik, kelompoknya ini agen perubahan. Kelompok agen perubahan, kalau nggak ada kelompok 1, 2, 3-nya. Nggak ada ya? Ya udahlah, Bapak kasih nama kelompok agen perubahan. Nanti kumpulkan ya, Man. Nanti pilih, ya Pak, man. Untuk proposalnya berarti disatukan ya Pak dari setiap bidangnya itu menjadi ya. Satu proposal. Ya satukan saja, satukan dulu. Nanti pelaporan mah masing-masing man. Masing individu atau masing-masing bidang? Individu. Oh individu ya. Masing-masing individu. Jadi ini mah hanya garis umumnya saja. Nanti pelaporan pelaksanaan mah individu. Misalkan Irman, hari pertama tanggal 9, saya mah mau ngajar anak tetangga. Foto, video, laporkan. Nanti teh teman-teman teh harus buat laporan tiap hari. Seperti itu. Deskripsikan dengan jelas. Misalkan saya mengajar atas nama Andi, misalkan anak tetangga, mengajarkan tentang dari ekonomi nyaman ya? Iya, Pak. Cara menghemat biaya jajan. Foto, video aja. Kan nanti kita ngumpulin video ya, teman-teman. Kan ya? Ya, ngumpulin video. Jadi tiap hari teman-teman harus mengumpulkan video. Nanti PJ-nya tuh mau siapa tuh betul. Man, ingat Man. PJ video sama siapa, Man? PJ dokumentasi. PJ video. Sok buat PJ dokumentasi. Ya, dokumentasi. Sok buat Ramatika, PJ dokumentasi. Ramatika. PJ. Nah, siapa di sini yang ahli ini, Man? Ahli ngedit video? Ada? Duh, saya kurang tahu, Pak. Tapi itu ada Teh Yasmin, Pak. Barangkali mau menjadi bidang dokumentasi. Itu ada laki-laki ya yang nggak masuk Yasmin. Nggak apa-apa lah, sok masukin aja. Tapi nanti, Man, bantu ya, Man, ya? Siap, siap. Jadi nanti masing-masing buat video, nanti kumpulkan di Yasmin. Nanti Yasmin nyuruh siapa buat ngedit, kalau nggak bisa Min ya, gitu ya. Yasmin ada di sini ya? Iya, Pak. Ada. Jadi Yasmin hanya mengkoordinir saja. Lalu dokumentasi laporan. PJ bidang laporan. Satu lagi, buat lagi. Bidang laporan.
Nah, ini aja. Siapa ya? PJ bidang laporan. Indah Aulia lah, Indah Aulia aja masukin. Indah Aulia. Halo Indah Aulia. Nah, nanti kan teman-teman buat laporan ya. Nah, nanti supaya terarah formatannya apanya nanti dipandu sama Indah Aulia, walaupun pelaporannya masing-masing. Hati-hati. Pelaporannya masing-masing, tapi tugas Indah Aulia adalah formatannya kayak gini. Nanti sosialisasi formatan ya. Gitu, Man. Silakan, Man. Ada lagi, Man? Berarti laporan format laporannya itu disamaratakan ya, Pak? Walaupun memang isinya berbeda-beda, cuman formatannya disamaratakan gitu, Pak. Nanti yang ngeceknya Indah Aulia nanti. Formatan, isi, template, nanti Indah Aulia yang ngecek. Ya, mau nanya Pak, untuk pengajuan itu, proposal kegiatan itu kapan gitu Pak? Biar kami juga bisa, mungkin nanti bisa rapat lagi atau gimana gitu. Besok sore. Besok sore ya. Iya kan kami juga perlu menyesuaikan gitu kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di dalam bidang pendidikan, terus apalagi tadi teh kemasyarakatannya dan pemerintahan desanya gitu. Kita mau nanti malam dikumpulkannya. Kalau nanti malam terlalu cepat kayaknya Pak. Iya kan. Besok sore jam 6 maghrib. Teng. Maghrib. Oke. Cukup, Man. Ada yang mau dibicarakan lagi? Cepat sih, Abdima. Nah, gitu ya. Nanti sekretaris catat di tugas selanjutnya Irman adalah memimpin program kerja apa yang mau diajukan, tapi umum. Nanti soal pelaksanaan diserahkan masing-masing. Oke, terima kasih Irman Suarman yang budiman memimpin. Oke, sedikit Bapak mau menjelaskan teman-teman supaya tidak miskomunikasi di antara kita. Itu tadi nanti Man pas rapat kenalan ya Man ya. Mangga Pak. Kenalan dulu. Seperti itu. Bapak tidak sempat kenalan soalnya bentar lagi ada asa. Tidak akan cukup. Seperti itu nanti kenalannya nanti dipimpin oleh Irman dan sharing session kedua nanti kita akan bertemu lagi ya. Teman-teman kita akan bertemu lagi, bersilaturahmi lagi. Seperti itu. Bapak ingin menjelaskan sebentar tentang teknis KKN tematik ini. Mungkin teman-teman juga sudah dapat pembekalan. Seperti itu. Hanya menguatkan saja. Boleh di stop share screen, Rahmatika. Sudah cukup. Stop share aja. Jangan lupa di save ya. Di stop share screen aja, Rahmatika. Nah. Hey, Bapak ingin menjelaskan sedikit ya teman-teman, menebalkan takutnya lupa seperti itu, bahwa KKN tematik akan dilaksanakan 9 sampai 18 Agustus 2021. Tadi pertanyaan Rahmatika, Pak, gimana kalau libur? Ya udah buat kegiatan aja, misalnya satu Muharram. Teman-teman buat kegiatan satu Muharraman apa pengajian atau apa dengan anak kecil ya, bolehlah. Di 10 hari itu efektif terlaksana. You know, kalau hari Minggu, Pak, boleh saya akan nge-privat. Kalian teman-teman bisa belajar bagaimana kegiatan mem-privat. Tapi jangan cari uang ya.
Lalu KKN-nya di tempat masing-masing, tidak boleh berkelompok. Seperti itu, misalkan Meli dengan Musyafaatun deketan dengan Restu Reja, saya mau berkelompok jangan. Seperti itu. Jadi tetap tempat masing-masing yang mudah dikerjakan. Programnya juga yang mudah dikerjakan, mudah dilaksanakan, aksesnya mudah, tidak mengeluarkan banyak biaya, waktu. Yang penting tiap hari teman-teman ada kegiatan tentang pendidikan, sosial, pemerintahan, akan membantu sosialisasi 6M, sosialisasi bagaimana menggunakan masker, mencuci tangan, itu yang mudah-mudah aja programnya seperti itu. Misalkan nge-privat, ajak ngaji, gitu. Datang ke desa, misalkan membantu administrasi, apa, gitu. Datang ke sekolah, seperti itu. Dan jangan lupa sopan pakaiannya. Kalau usahakan kalau mau keluar atau mau dokumentasi juga boleh sih. Pakai alma mater lah, biar rapih ya. Misalkan mau ke sekolah, mau ke desa, pakai alma mater FKIP. Atau mau kegiatan, pakai alma mater FKIP biar ketahuan ini mahasiswa dari FKIP, pas lagi KKN. Kemudian pelaporan di e-learning Jarti Sunda. Teman juga sudah punya ya username sama passwordnya. Kalau belum punya nanti tanyakan ke pihak IT-nya. Jadi setiap hari man harus buat catatan harian. Gitu. Misalkan Dwi Andini kegiatannya ada pendidikan misalkan. Kegiatannya apa? Deskripsikan dengan jelas. Lalu bukti fisiknya harus ada foto teman-teman ketika kegiatan itu. Bahwa supaya betul, benar nggak Dwi Andini itu buat kegiatan itu. Ini harus ada foto Dwi Andini, misalkan lagi sosialisasi mencuci tangan. Misalkan. Kemudian pelaksanaannya secara daring juga boleh. Teman-teman misalkan ngajar lewat Zoom, boleh. Misalkan ngajar anak-anak komplek, Zoom, boleh. Google Meet, Jitsi, Skype, Meet Me, pakai WhatsApp, boleh. Silakan. Tempatnya masing-masing, seperti itu, Matika di Iman, Salma, Mutiara, Ika, Reja, Ika, Indah, masing-masing. Bidangnya 3, sudah dibuat PJ-nya, nanti silakan teman-teman merembuk untuk memasukkan kegiatannya apa saja. Tadi ada yang disebut topik, subtopik, non-topik, nanti ditentukan saja. Bidangnya 3, pendidikan, pemerintahan desa, dan sosial dan kemasyarakatan. Tiga-tiganya harus terpenuhi. Bukan berarti saya mau milih pendidikan, enggak. Tiga-tiganya terpenuhi, supaya teman-teman nanti banyak pengalaman. Selanjutnya, teman-teman juga diharapkan, minta bantuannya Bu Adek untuk mempromosikan FKIP Unpas, jaga image baik FKIP Unpas, cara berbicara, cara berkomunikasi, lalu kemampuan seperti itu juga nanti jelaskan saya dari FKIP Unpas sedang melakukan kajian tematik di tempat masing-masing mohon bantu jadi silakan berkomunikasi dengan baik. Kemudian teman-teman adalah insan merdeka belajar walaupun pelaksanaannya secara tematik tempat masing-masing tapi tidak mengurangi pengalaman kompetensi yang teman-teman dapatkan. Seperti itu dalam pemenuhan pengalaman atau indikator keberhasilan dari KKN. Kemudian, nah teman-teman juga mungkin bisa membuat player protokol kesehatan, man. Seperti itu. Misalkan teman-teman buat player template, pamflet, protokol kesehatan, misalkan diedit, nanti di-share di media sosial, desa, sekolah, atau misalkan tempat perumahan, misalkan. Atau mau di print, boleh, silakan kalau biayanya ada. Kalau nggak ada, jangan memaksakan, seperti itu. Kemudian teman-teman nanti buat jurnal harian, amatikan misalkan hari pertama, saya datang misalkan ke desa membantu administrasian, misalkan, boleh. Contohnya videonya, masukkan ke Lembing Jati Sunda.
Nah, nanti pelaporan nilai. Nah, pelaporan nilai nanti yang sesi seksi laporan itu siapa? Rita Hidah ya, kalau nggak salah. Nah, nanti Bapak akan menilai aktivitas dari setiap teman-teman. Diharapkan tiap hari login ke e-learning Jati Sunda. Setiap hari login, membuat aktivitas, kemudian dokumennya dimasukkan. Nanti dua yang Bapak akan nilai adalah nilai harian. Nanti Bapak akan nilai harian dan nilai laporan. Bapak membimbing 22 mahasiswa semuanya. Seperti itu. Nah, satu lagi. Man, tulis lagi, Man. Kelewat, Man. Ya, Pak. Nah, karena Bapak ingin ada luaran dari kegiatan ini, Man. Matika, share screen lagi, Matika. Tadi yang buat tadi, Matika. Halo, Rahmatika. PJ Publikasi. Buat lagi PJ Publikasi. Nah, gitu. PJ-nya ini aja lah. Cahya Kamila. Halo, Cahya Kamila. Bisa dengar Bapak, Cahya Kamila? Bapak. Nah, nanti gini, Cahya Kamila, nah, kan ini ada 22 nih. Buat aja 5 artikel, Cahya Kamila. 5 artikel apa, Pak? 5 artikel untuk dimuat di jurnal. Di jurnal. Gitu. Tugasnya itu. Jadi buat 5 kelompok oleh Cahya Kamila. Setiap kelompok itu nanti disuruh untuk membuat artikel jurnal. Draft artikel jurnal. Nanti contohnya Bapak kirim ya ke Cahya Kamila di grup ya. Iya, baik, Pak. Jadi dalamnya adalah aktivitas teman-teman selama KKN tematik di tempat masing-masing. Ya. Buat aja 5 kelompok ya. Iya, Pak. Berarti satu kelompok ada 5 orang, ada 6 orang. Berarti ada berapa orang, Pak? Ini 20 orang ya? 22. 18 bagi 2 berarti 9 orang, 9 kelompok berarti apa? Semuanya 22. Semuanya teh. Sama Cahya. Oh, ini saya lihat partisipannya ada 18. Iya, kan nggak ikut semua. Oh, iya. Sama Cahya Kamila buat 5 kelompok. Oh, 5 ya. Kelompok. Nah, satu kelompok ada yang 5 orang, ada 6 orang. Nanti, Teh, ya. Iya, Pak. Nanti nama-namanya itu ada. Nama-namanya ada di Excel. Nanti dibuat saja sama Cahya Kamila, ya. Iya, Pak. Kebapakan, usahakan sebelum 26 Agustus. Sebelum 26 Agustus. Artikel itu sudah selesai, nanti dibimbingkan ke Bapak. Nanti Bapak kasih contohnya kayak gimana, template-nya. Nanti usahakan sebelum 26 Agustus. Ya, pokoknya nama akhir. Akhir kegiatan adalah 20 Agustus, adalah. Jangan 26 Agustus. 20 Agustus aja. Ya. 20 Agustus. 20 Agustus. Nanti contohnya. Sebelum 20 Agustus. Bapak, ini satu kelompok itu 5 artikel gitu. Apa satu kelompok satu artikel? Satu kelompok satu artikel, Pak. Belum ketangkep nih sama Cahya. Kan semuanya 22. Ya, ya. Sama Cahya buat 5 kelompok. Satu ya. Kelompok, ya. Satu artikel. Iya, berarti benar. Enggak, tadi Bapak bilang awal saya dengarnya 5 artikel untuk dimuat di jurnal gitu, Pak. Iya, kan. Jadi saya kirain 5 artikel, kan? Betul, kan? Ada 5 kelompok, satu kelompok, satu artikel. Kan 5 artikel semuanya. Iya, Pak.
Nah, satu kelompok ya, itu Pak, anggotanya 5 sampai 6 orang. Gitu ya. Iya. Paling lambat tanggal 20 Agustus, buat aja dari sekarang. Nanti Bapak kasih contohnya. Oke, terima kasih Caya Kamila. Baik, Pak. Membuat artikel udah, nanti Bapak bantu untuk mempublish-nya. Kemudian LMS-nya Jati Sunda, udah lokasi KKN sesuai dengan pendaftaran mahasiswa, kan udah ada ya. Cuma dua yang belum ada, teh Ramatika dengan Aji. Ramatika nanti diisi ya, esainya Ramatika ya. Halo Ramatika. Siapa? Nanti saya isi. Udah saya kirimin kok Pak ke grup. Diisi, diedit, nanti masukin lagi ya. Sama Aji yang belum ada datanya tuh. Batas maksimal setiap desa melihat aktivitas mahasiswa berkolaborasi. Jadi teman-teman seharusnya berkolaborasi yang membantu kegiatan pendidikan sosial kemudian pemerintahan yang ada di sana. Kolaborasi, jadi membantu. Misalkan Ika jago menari, boleh. Nah, nanti ada juga kesundaan. Nah, ada keagamaan, kesundaan yang dimasukkan di tiap-tiap bidang pendidikan. Jadi gitu, Man. Nanti tiap bidang ada dimasukkan nilai-nilai kesundaan dan keagamaan, Man. Seperti itu. Bidang pendidikan, pemerintahan, ada kesundaan. Misalkan yang jago menari, boleh. Seperti itu. Yang jago keagamaan, pendidikan, boleh dimasukkan nilai-nilai. Nah, nanti ada subprogram, pokok program. Itu kan. Nanti kan udah ada ya, PPT-nya udah dapat kan ya. Tinggal nanti dibicarakan. Kemudian ada pengembangan keluarga. Pengembangan keluarga, ya udah aja itu mengepripat misalnya aja anak-anak di tetangga kan banyak, ya udah itu aja yang kalian lakukan. Ada tema, ada non tema, silakan kalian pilih saja. Penilainya pelaporan kegiatan, pembekalan, nilai learning, pembobotan, kinerja mahasiswa. Ini juga kan udah masuk dalam pembekalan ini juga. Kemudian nanti teman-teman ada mengisi LK1 sampai LK.4 ya. Yang Bapak pahami itu. LK1 program bimbingan, LK2 form harian, LK3 kinerja, LK4 laporan. Nanti yang pelaporan tuh Indah minta juga ya form LK1 sampai LK.4 ya Indah ya. Iya, Pak. Ya. Nanti minta ke panitia form LK1, LK2, LK3 sama LK4 ya. Indah. Iya, Pak. LK1 adalah program atau bimbingan, LK2 adalah form harian, LK3 adalah kinerja, LK4 adalah laporan. Nah, laporan itu adalah gabungan dari LK3. Pembekalan ke mahasiswa, nanti minta aja PPT-nya dari panitia. Seperti itu, kegiatan pembimbingan menggunakan LMS, nanti kita gunakan LMS-nya. Kita coba. Seperti itu, mau kapan, mau besok atau lusa, kita coba LMS-nya, kita pelajari dulu. LMS-nya Bapak juga belum mempelajari secara mendalam, kita coba saja. Kemudian PJ dokumentasi ini, Yasmin, nanti buat video ya. Video kegiatan di akhir itu, seperti itu. Nanti Yasmin minta tiap mahasiswa untuk mengumpulkan. Nanti sepakati, misalkan satu mahasiswa, misalkan 10 menit. Atau 5 menit, jangan terlalu banyak. Yasmin, halo Yasmin. Iya, Pak. Nah, sepakati misalkan satu mahasiswa 5 menit. Berarti ada 22. Berarti berapa? 220 menit. Kali 5 kan itu ya. 110 1 jam 2 jam kurang sedikit. Nanti edit sama Yasmin ya. Kumpulkan Yasmin,
tentukan resolusinya mau berapa, kualitasnya apa, biar sama nanti kualitas videonya. Mau landscape, mau portrait, nanti video. Jangan sampai nanti videonya landscape. Yang kanannya hitam, jangan gitu. Disepakati sama Yasmin ya, Yasmin. Iya Pak, Bapak itu videonya dari semua kegiatan Pak. Iya, dari awal. Dari awal. Yasmin jangan pusing, jangan pusing-pusing. Yasmin tinggal tentukan formatan videonya mau kayak gimana. Seperti itu. Minta aja misalkan semua kegiatan itu, tiap mahasiswa misalkan minta 5 menit aja. Semuanya selama 10 hari itu. Nanti kumpulkan ke Yasmin. Yasmin satukan. Nanti upload ke YouTube oleh Yasmin. Nanti Bapak Ma minta linknya saja. Nanti masukkan ke LMS-nya linknya. Link YouTube-nya ya yang dimasukkan. Udah diedit, udah gimana. Kalau Yasmin kesulitan, nanti bisa minta bantuan ke Irman atau ke siapa yang bisa mengedit ya. Iya, Pak. Kemudian, kelompok, individu, kehadiran. Nah, ada kehadiran. Kehadirannya itu adalah teman-teman login ya. Jadi nggak ada absensi. Bukan nggak ada absensi. Ada absensi, mas. Tapi bukan data hadir pas e-learning FKIP kayak gitu, tapi dengan login. Misalkan Salma login, nah itu dihitung kehadiran. Kemudian nanti ada laporan, nah ini bagian Indah, nanti koordinir, formatnya kayak gimana, seperti itu. Misalkan filenya file PDF, seperti itu, lalu isi pelaporan nanti Indah yang mengatur ya. Minta format laporannya Indah ya. Iya Pak. Bagaimana biar nanti teman-teman formatannya seragam, isinya mah beda. Bapak ingin bertanya, berarti mengecek laporannya laporan akhir ya Pak? Iya, laporan akhir. Nanti aja di akhir laporan. Oke, karena udah adan. Ada yang mau ditanyakan, Man? Ada yang ditanyakan, Man? Duh, Bapak tutup, Man. Sudah, mungkin Pak, cukup. Cukup. Teman-teman yang lainnya? Kamatika, Ega, Widya, Fadila, cukup, Pak. Karisma, Yasmin, Aulia, Cahya, PJ, ada yang ditanyakan? Paling itu, Pak. Nanti minta template-nya, takut Bapak lupa. Template apa? Nanti yang tadi kata Bapak bilang template buat jurnal. Oh, ya. Nanti Bapak kirim. Iya, baik Pak. Itu lupa Japri ya, WA ya. Oh, Japri aja. Takut Bapak. Oke. Okay. Topik minta template artikel jurnal gitu ya. Cukup? Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Cakap makin. Cakap panggilan Pak. Nanti kalau ada yang cuma di grup aja Pak. Ismi, Cahya, Dwi, Ega, Fadila, Ika, Indah, Meli, Mas Pahatun, Restu, Reja, Salma, Sandra, Sito. Nih Sito, orang Belitung nih Sito. Pak, izin bertanya. Kita, Widya, Yasmin. Ada yang mau bertanya? Silakan apa? Ini Pak, terkait bidangnya tuh seorang harus ada semuanya. Apa seorang tuh pilih misalnya pengen bidang pendidikan, terus ngambil sudah dibahas programnya. Itu. Tadi sudah dibahas. Cuman, tadi. Pak. Jadi sudah semuanya harus ada ya? Setiap komponen harus ada. Pendidikan ada. Terus judulnya ngambilnya berapa? Sub bidangnya Pak? Yang pilih aja, satu aja. Jadi pilih sub program, pokok, tema, nanti ada sub apa? Nah itu aja, nanti ikut aja aturannya kayak gimana pas pembekalan. Gitu. Tapi setiap komponen pendidikan, sosial, pemerintah itu harus ada. Soal sub-subnya nanti ikuti sesuai dengan pembekalan aja. Ya? Iya Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi? Yang lainnya? Sito, Sri, Widya, Yasmin? Cukup?
Sudah cukup, Pak. Pak. Pak, mau nanya apa? Pak, izin bertanya. Untuk almet nggak wajibkan ya, Pak? Pakai atuh, biar rapi. Alma mater. Almet. Almetnya ada di Bandung, Pak. Ya, pinjam ke teman atau yang ini. Dipaketin aja dari Bandung. Tolong paketin. Usaha gitu. usaha dulu. Pakai alma mater. Gitu. Kalau memang sudah usaha 100%, ya udah, kalau udah usaha mah gimana lagi. Usahakan dulu, ada ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Yuk. Cukup? Ada lagi? Jangan ada keraguan sesudah pertemuan ini. Cukup, Man. Ya, Man, cukup. Atas, Pak. Oke. Kalau cukup, Bapak ingin berfoto. Ramatika, stop sharein dulu. Bapak ingin berfoto semuanya. Oke, silakan buka kameranya. Bapak kasih waktu 1 detik. 1 detik. Kalau 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Reja, Ismi, Mas Patun, Sri, Ismi, Sri Puspita, Cahya, Mas Patun. Oke. Kata panitia itu, yang senyumnya lebar katanya, nilainya bakal besar. Jadi harus lebar senyumnya. Oke. Satu, senyum dong, yang senyum biar hari-harinya lancar, cerah, bahagia, senyum. Jangan ditekuk mukanya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. 1, 2, 3. Karena lagi Agustusan, Bapak ingin tangannya dikepalkan. Nah, kayak merdeka. Merdeka. Jangan gini, nanti dia disangka ngajak berantem. Nah, gini, merdeka semuanya. Yo. Irman, mana tangannya Irman? Widya, mana tangannya Widya? Ah, Widya. Oh, Pamatika, 1. Pakai senyum. Jangan lupa pakai senyum. Senyum mana-mana. Senyum cantik dan senyum gantengnya. 1, 2, 3. Oke, nanti Bapak post di media sosial ya. Post di media sosial masing-masing persiapan KKN tematik FKIP Unpas. Tandai IG Prodi masing-masing. Tandai IG FKIP, IG Unpas, media sosial, IG mertua, calon mertua, IG pacar, tetangga, sahabat, di tag ya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Kebahagiaan bagi saya, Bapak bisa bersilaturahmi. Sehat selalu. Para agen perubahan, mudah-mudahan teman-teman sukses. Dunia akhirat, berikan kelancaran, dan lulus kuliah tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.